sampai di situ saja tidak masalah. Tapi kemudian tahun 2018, tahun 2019 disebut sebagai tahun panas, tahun-tahun panas. Ibu-ibu setuju enggak disebut tahun panas? Saya kira panas dan dinginnya situasi politik di Indonesia sangat tergantung dari perempuan-perempuan. Kenapa? Karena ternyata perempuan itu pemilu 2019 jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Ada 50,06% pemilih 2019 ini adalah ibu-ibu, sahabat-sahabat perempuan. Artinya, kalau kita perempuan menggendaki situasi tahun politik menjadi tahun yang dingin, maka tentu saja akan bisa kita lakukan. Setuju enggak, Bu?